Gideon Manurung memperlihatkan agresivitasnya saat bertarung melawan Ahmad Muhaimin di One Pride MMA Fight Night 51. Serangan brutalnya pastikan kemenangan. Kabar ini pun menutup jumpa kita pagi ini dan kabar arena masih akan kembali besok di waktu yang sama. Namun jangan kemana-mana, sesaat lagi Anda bisa menyaksikan pembahasan menarik dalam program Apa Kabar Indonesia Pagi bersama rekan saya Bayu Andrianto dan Gina Vita. Tak lupa kami ingatkan untuk selalu patuhi protokol kesehatan. Saya Kara Syam pamit undur diri, selamat beraktivitas, salam Sport One. Partai perbaikan peringkat kelas strawweight One Pride MMA Fight Night ke-51 mempertemukan Gideon Manurung melawan Ahmad Muhaimin. Pertarungan keduanya berlangsung seru. Bermain agresif sejak awal, Gideon terus mencoba menekan Ahmad Muhaimin. Sementara sang lawan berupaya membalas dengan melakukan kuncian dalam posisi grappling. Gideon terus bermain agresif, sementara Muhaimin terpaksa bermain bertahan. Di akhir ronde kedua, Gideon semakin menggila. Kombinasi pukulannya membuat Muhaimin tak berdaya. Memasuki ronde ketiga, Muhaimin akhirnya dinyatakan tak mampu melanjutkan pertarungan. Dan Gideon Manurung dinyatakan sebagai pemenang.